My name is Komarudin, the founder of Batik Komar. Welcome to Bandung and welcome to workshop Batik Komar. This morning, we are the Batik Komar team. We'll share about how to make a stamp batik and combine with batik tulis or handwritten. Batik is an Indonesian cultural heritage that we love very much together. And my staff, Mr. Reksa, will accompany you and explain about to make batik. Dulu kalau memilih istri itu harus dua. Satu bisa membatik dan dua bisa masak. Karena ada filosofinya, membatik itu dua ya, dua kewajiban untuk mencari calon istri. Kalau kita sudah membatik berarti dia itu orangnya sabar. Dia itu tahu keindahan, dia itu tahu di situ kan keuletan dan lain-lain. Jadi merupakan simbol. Kemudian yang kedua tadi. Telaga Trate itu, Trate itu sebenarnya adalah diartikan itu adalah lapisan-lapisan hati. Ya, yang ada di catatan saya itu ada Kosrun, ada Shodrun, ada Kolbun, ada Shirun. Ya, itu adalah lapisan-lapisan hati. Nah, kitanya secara visualnya adalah bentuknya itu adalah Trate. Tapi kalau yang di disertasi saya itu lengkap sekali. Sampai judul kitabnya ada, kemudian naskah-naskahnya ada. Oke, okay. Hopefully today's program is a success and the whole group feels happy. Thank you very much and see you again.